Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya, Aditya Mulyadi, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai PMK 82 tahun 2021, yaitu perubahan atas PMK 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19, khususnya insentif PPH final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu. Latar belakang dari PMK 82 tahun 2021 ini dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang menyatakan bahwa kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi, namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan, namun membiarkan ekonomi terganggu. Latar belakang lainnya, yang pertama, dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Berikut adalah lini masa aksi pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan memberikan berbagai macam insentif khususnya dalam bidang perpajakan. Dimulai dari PMK 23 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret tahun 2020 sampai dengan PMK 82 tahun 2021 yang dikeluarkan tanggal 1 Juli tahun 2021. Pokok-pokok perubahan dalam PMK 82 tahun 2021 ini, secara umum ketentuan dan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai dengan PMK 9 tahun 2021. Perubahan yang diatur antara lain, perpanjangan jangka waktu pemberian insentif sampai dengan Desember 2021, kemudian kriteria penerima perpanjangan insentif, yaitu adanya penyesuaian KLU, wajib pajak PP23, wajib pajak P3TGAI atau program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Kemudian yang tidak termasuk dalam kriteria penerima insentif dalam PMK ini yaitu wajib pajak KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor dan kawasan berikat. Tambahan ketentuan peralihan, ketentuan pemberi kerja atau wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan. Ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan PPH Pasal 25 untuk masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2021. Kemudian yang terakhir adanya relaksasi penyampaian pembentuan laporan realisasi. Perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Ini ada 6 poin, namun kita akan berfokus pada poin ketiga yaitu PPH final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara PMK 9 dengan PMK 82. Hanya dalam PMK 82 ini memperpanjang masa jangka waktu insentif sampai dengan bulan Desember tahun 2021, di mana yang sebelumnya sampai bulan Juni 2021. PPH final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Penerima insentifnya yaitu wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI, yaitu yang pertama perkumpulan petani pemakai air P3A, gabungan perkumpulan petani pemakai air GP3A, dan atau induk perkumpulan petani pemakai air IP3A. Yang melaksanakan P3TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI.
wajib pajak penerima P3 TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerima insentif, wajib pajak yang pertama memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak P3 TGAI, maka PPh finalnya ditanggung pemerintah, diberikan sejak masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Pemotong pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh final. Penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Berikut adalah kewajiban pemotong terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Yang pertama, pemotong pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau DJP online. Pemotong pajak harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah ex-PMK nomor 82 tahun 2021. Kemudian yang ketiga, laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif. Pemotong pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Berikut adalah ketentuan peralihan dan penutup dari PMK 82 tahun 2021. Yang pertama, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pengurangan PPh Pasal 25 dan atau pembebasan PPh 22 impor. Yang kedua, penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh Pasal 25 sejak masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober tahun 2021. Berikut adalah tata cara pengajuan insentif melalui saluran tertentu, yaitu yang pertama, kunjungi laman www.pajak.go.id atau DJP online dan klik tombol login di pojok kanan atas. Lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Yang kedua, pilih tab layanan dan klik pada ikon KSPP. Scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Kemudian berikut adalah tata cara penyampaian laporan realisasi melalui laman www.pajak.go.id atau DJP online dan klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Yang kedua, pilih tab layanan dan klik pada ikon e-reporting. Apabila e-reporting tersebut belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua. Sampai berjumpa kembali dalam pembahasan pajak lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.